Bisa jadi mereka memuji ketika kita berseragam, punya jabatan, penuh dengan tanda jasa. Kita dibutuhkan untuk membela kepentingan-kepentingan mereka sehingga mereka memuji kita. Janji Allah, janji Nabi bukan janji manusia. Janji manusia sering tidak ditepati. Janji Allah dan Nabi tidak akan pernah diingkari. Dan ini didukung dengan beberapa hadis yang lain. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin," setiap ada seorang muslim, "yamutu," yang meninggal dunia, "fayashhadu lahu arba'atun," kalau ada yang bersaksi dengan khairan, dengan kebaikan, ada yang bersaksi kebaikan kepadanya, empat orang saja bersaksi kebaikan kepadanya. Maka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, "Ustaz, kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda." Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa channelnya, Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حي على الصلاة سيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عبد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واجعل لي لسان صدق في الآخرين، صدق الله العظيم. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Sidang jemaah Jumat yang Allah muliakan, ketika kita menjalani kehidupan, tentu kita tidak bebas dan tidak lepas daripada pujian dan cacian. Jangan mimpi kita akan dipuji sepenuhnya, dan juga jangan mimpi kita dicela sepenuhnya. Pasti itu bergulir sesuai dengan siapa kita di tengah-tengah masyarakat.
pujian orang terhadap kita ketika kita masih hidup syarat dengan kepentingan. Bisa jadi mereka memuji ketika kita berseragam, punya jabatan, penuh dengan tanda jasa. Kita dibutuhkan untuk membela kepentingan-kepentingan mereka sehingga mereka memuji kita. Ada kalanya mereka memuji kita untuk mengharapkan ilmu yang kita miliki untuk mempermudah hidup mereka. Jadi pujian di masa hidup penuh dengan kepentingan. Namun ternyata pujian setelah kematian itulah yang sebenarnya yang paling diinginkan oleh orang yang mati. Orang yang hidup ketika mendengarkan pujian malah disuruh berlindung diri dari Allah agar tidak merasa jumawa, agar tidak merasa tersanjung sehingga menghilangkan amalnya. Namun pujian ketika kita mati ternyata itu kalimat yang akan menolong kita mulai dari alam barzah sampai ke akhirat nantinya. Jemaahkan Allah, salah satu doa Nabi Allah Ibrahim alaihi salam disebutkan Allah dalam surat Asy-Syu'ara 84. Nabi Ibrahim pernah memohon kepada Allah, waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikanlah aku menjadi bahan omongan, menjadi bahan pembicaraan yang baik, lisana sidqin, setelah kematianku. Nabi Ibrahim bermohon ketika beliau meninggal, namanya disebut-sebut di seantero alam ini dengan kebaikan-kebaikan. Allah kabulkan doanya. Maka hari ini kita membicarakan nama Nabi Allah Ibrahim berulang-ulang. Mendekati hari raya haji, kita mulai menyebut tentang peninggalan-peninggalan sejarahnya Ibrahim. Ketika kurban, kita sebut tentang bagaimana sabarnya Ibrahim dan anaknya. Dalam semua ceramah menyebut-nyebut nama Ibrahim. Bahkan tidak lepas Nabi menyandingkan Nabi Allah Ibrahim untuk diselawatkan bersamaan dengan namanya. Setiap lima waktu kita menyebut-nyebut nama Ibrahim AS. Ketika orang pergi umrah, kembali terbayang kebaikan Nabi Allah Ibrahim. Begitulah dimakbulkannya doa Nabi Allah Ibrahim, disebut-sebut beratus tahun, ribuan tahun bahkan lamanya. Dan tidak ada yang menyebut tentang keburukan beliau. Tidak ada. Inilah harapan para Nabi. Kalau Nabi berharap begitu, seharusnya kita juga memohon kepada Allah agar kita dipuji orang setelah meninggal dunia. Jemaahkan Allah SWT. Pujian orang setelah kita meninggal dunia itu berakibat sangat-sangat bermanfaat pada nasib kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh sahabat Anas bin Malik, ketika sedang duduk dengan para sahabat, beliau melihat ada jenazah yang dibawa di hadapannya, marru alaihim bi janazah. Jadi lewat orang yang membawa jenazah di hadapannya. Fa asnau alaihi khairan. Para sahabat ketika mengetahui ini jenazah adalah salah satu jenazah orang yang baik, mereka asnau alaihi khairan, mereka memuji-muji jenazah itu. Dan Nabi berada di samping mereka. Lalu Nabi menjawab, waqal wajabat. Nabi menjawab, pasti. Lalu kemudian tidak lama berikutnya, marru bi janazatin ukhra, lewatlah jenazah yang lain. Fa asnau alaihi syarran, ternyata jenazah yang kedua ini dicela keburukan akhlaknya oleh para sahabat. Kemudian Nabi menjawab, wajaban, pasti, kata Nabi. Umar bin Khattab memberanikan diri bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ma wajaban? Ya Rasulullah, tadi ketika jenazah lewat yang baik kami puji, engkau menjawab pasti. Ketika kami mulai mencela jenazah yang buruk akhlaknya, engkau menjawab pasti. Ma wajaban? Apa yang kau maksud dengan pasti itu ya Rasulullah?
Rasulullah berkata, "Hadza ma asnaitum 'alaihi khairan." Jenazah yang pertama ketika engkau memuji-mujinya, begitulah wajib bagi Allah untuk memasukkannya surga. Wajabat lahu al-jannah, kata Nabi. Sebagaimana pujianmu terhadap jenazah, maka wajib bagi Allah untuk memasukkannya ke surga. Wa hadza ma asnaitum 'alaihi syarran. Dan jenazah kedua yang waktu melewati kita engkau cela, maka begitu Allah mendengar celaanmu, wajib, wajabat lahu an-nar, Allah akan masukkan jenazah itu ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa antum syuhada'ullah fil dunya fil ardi, kata Nabi, engkau lah para saksi-saksi Allah di atas dunia. Nah, jadi salah satu lowongan untuk memudahkan kita masuk surga, bagaimana caranya? Ketika meninggal dunia, banyak orang yang memuji kebaikan kita. Jadi buatlah sebuah kehidupan yang kira-kira kita tahu diri bahawa di saat malaikat maut datang menjemput orang susah ketika kita meninggalkan mereka, mereka bersedih kerana kehilangan orang baik di antara mereka. Ketika nama kita dipanggil di mic-mic atau di speaker-speaker menasah-menasah dengan didahului kalimat inna lillah wa inna ilaihi raji'un, bagaimana caranya setiap orang bergetar hatinya, lalu mereka mulai berbisik-bisik sesama mereka, telah meninggal saudara kita yang baik, telah pergi salah satu jamaah masjid kita, telah pergi muazzin kita, telah pergi orang yang bersedekah kepada anak yatim di antara kita. Itu yang membuat Masya Allah bergetar pintu langit. Allah akan memasukkan orang ini dalam pujian orang banyak. Allah masukkan dia ke dalam surga. Maka salah satu jalan mulus menuju surga, perbanyaklah berbuat sesuatu yang orang memuji-muji kita setelah kita meninggal dunia. Dan ini berlaku. Janji Allah, janji Nabi, bukan janji manusia. Janji manusia sering tidak ditepati. Janji Allah dan Nabi tidak akan pernah diingkari. Dan ini didukung dengan beberapa hadis yang lain. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin," setiap ada seorang muslim, "yamutu," yang meninggal dunia, "fayashhadu lahu arba'atun," kalau ada yang bersaksi dengan khairan, dengan kebaikan, ada yang bersaksi kebaikan kepadanya, empat orang saja. Empat orang saja bersaksi kebaikan kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa orang yang dipuji ini. Lalu kami bertanya, faqulna wa salasa, bagaimana kalau cuma tiga orang ya Rasulullah? Kata Rasulullah, wa salasa, tiga pun berlaku di sisi Allah. Faqulna, kami bertanya lagi, wa isnani ya Rasulullah, bagaimana dengan dua orang yang memuji ya Rasulullah? Kata Rasulullah, wa isnani, dua orang pun berlaku di sisi Allah Subhanahu taala kesaksiannya. Walam nas'al an wahid, tapi kami tidak bertanya tentang satu orang. Dalam hadis yang lain dari Ibnu Majah, hadis riwayat Ibnu Majah dengan rajat yang sahih, Rasulullah juga pernah mengatakan, ma min muslimin yamut fayashhadu lahu arba'atun min jiranihi al-adanin, kalau ada seseorang yang meninggal dunia lalu dipersaksikan kebaikannya, dipersaksikan kebaikannya oleh empat orang tetangganya yang paling dekat, kata Nabi, empat orang tetangganya yang paling dekat, iaitu tetangga depan, belakang, kiri, kanan, maka apa kata Nabi? Allah wajibkan jenazah ini diampunkan dosanya, dimasukkan ke dalam surga. Empat orang tetangga bersaksi. Kenapa tetangga yang diistilahkan Nabi? Karena yang paling faham tentang kita adalah tetangga. Yang hidup bersama kita hari-hari adalah tetangga. Kebaikan kita tersaksikan yang paling banyak oleh tetangga. Jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kebalikan terjadi. Jangan sampai ketika nama kita disebut bahwa kita telah meninggal dunia, mulailah orang merasakan kenyamanan dengan meninggalnya kita. Jangan sampai ketika kita meninggal dunia, orang-orang bersyukur dengan perginya kita.
Mereka mengatakan telah pergi pencuri itu. Akhirnya meninggal juga perampok itu. Akhirnya para pengumpat mati juga. Kita aman di kampung ini. Jangan sampai kalimat itu keluar dari orang-orang sekeliling kita. Kalau itu sudah terjadi, maka wajabat lahu an-nar. Sebagaimana kesaksian kita, begitulah Allah mengambil keputusan. Maka sangat-sangat berefek, berdampak gaya hidup kita sebelum meninggal. Kalau kita hidup dalam keburukan, hidup dalam keadaan menzalimi orang, kita hidup dalam keadaan menyiksa perasaan orang, selalu membuat orang lain tersinggung dengan gaya bahasa kita, kalau kita selalu dalam keadaan membuat orang lain tidak nyaman tinggal bersama kita, maka di saat itu bagaimana kita bisa mendapatkan surga sedangkan manusia saja sudah tidak nyaman berada bersamanya di dalam surga. Maka Allah pisahkan kita ke dalam neraka. Jangan buat sesuatu yang membuat orang lain benci. Jangan ambil kebijakan yang membuat rakyat tersiksa. Janganlah kita memukul, janganlah kita menghantam, merobek. Semua keburukan yang kita buat itu ditanam dalam hati seseorang. Ketika nama kita dikenang orang, bagaimana caranya kenangan itu adalah kenangan yang baik? Ini yang menjadi salah satu jalan pembuka pintu surga. Namun jemaah menekan Allah Subhanahu wa taala, perlu menjadi catatan, kebaikan yang dipuji itu adalah kebaikan yang keluar dari hati sanubari yang dalam, bukan yang diatur waktu solat jenazah. Jadi bukan yang diatur berpura-pura mengatakan baik di depan jenazah waktu kita solat jenazah. Bukan itu yang menjadi standar. Karena hari ini imam-imam solat jenazah, setelah selesai solat jenazah, salah satu yang menjadi tradisi adalah bertanya kepada jamaah, apakah jenazah ini baik? Pukuh mayatnya jeroh. Lalu semua menjawab baik. Padahal di antara mereka mungkin banyak yang akan mengatakan tidak baik. Hutangku tidak dibayar, rumahku pernah dicurinya, kami pernah dihinanya. Tapi mereka tidak berani mengatakan itu karena pasti menjadi sebuah masalah baru di kampung itu. Maka perlu kita ketahui, dalam catatan syarah hadis dan para ulama mengatakan, yang dimaksud dengan pujian yang mengantarkan kita ke surga, pujian dari sanubari yang paling dalam. Tidak perlu kita sebut kepada semua orang, terdetik dalam hati kita bahawa beliau baik. Selama hidup beliau baik. Cukuplah bagi Allah menjadikan kita saksi untuk menyelamatkan kita yang meninggal dunia. Yang jadi saksi adalah tetangga kita, teman kita, orang-orang yang pernah kita tolong. Makanya jemaah menekan Allah, sebagai penutup tausiah singkat ini, berjuanglah selama hidup, tanamkan kebaikan sebanyak-banyaknya. Dimanapun kita bekerja, buat kebijakan, buat kebijaksanaan yang orang-orang mengenang kebaikan kita. Jangan sakiti siapapun di antara kita kalau tidak berhak disakiti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu taala menjadikan kita salah satu orang-orang yang dipuji oleh manusia di saat kita meninggalkan dunia yang fana ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita masuk ke dalam rukun al-khutbah. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-mustafa muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba' fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza al-muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati waz-zikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din.
Asyhadu an la ilaha illallah wa ahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al-karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-mustafa muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yushalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat wa taqabbal ya sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la zikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.